Mandi. Kalau kalau kepengin lanceng-lanceng bedrang yang kepengin cepet payu, adusnya butuh nek kene. Jadi insya Allah nanti kalau adus di sini, apalagi gelem ngintir, ngintir sak mati nih, gue ketemu cewek di sini. Cewek saya adus bau-bau. Baru ketemu airnya. Tapi ya, yes, dua aku mau beri kira. Ini sebenarnya lagi. Tapi masih di dekat langgar barang ya. Ini marah-marah apa nih kini? Gratis sungguh. Gratis sungguh. Gratis sungguh. Jadi di sini semua makan gratis. Yang mulai dikandungi gratis. Ini benar apa? Alhamdulillah. Ini beliaunya ini Pak Yusuf. Ya. Ini Pak, namanya gitu. Kalau sih, ini Pak Yusuf ya? Iya. Pak Yusuf tapi bukan calon Bupati. Pak Yusuf ini adalah ketua Pokmas. 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 Wisata. Pokmas itu artinya kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Oh, Pokmas kelompok masyarakat. Oh, kelompok masyarakat. Dianya ketuanya. Sudah berapa tahun, Pak? Nah, kegiatan ini kita sejak 2008. 2008 kegiatan. Kegiatan tapi sudah seperti ini. Ini apa? Yang mulai buka 2008 kita ada camping. Oh, mata besok kita kegiatan 24 jam besok camping yang untuk di daerah sini apa yang juga terbuka untuk umum? Iya. Oh, boleh saja semua. Jadi teman-teman yang mau camping nyantai acaranya di sini, ini tempatnya untuk mandi juga enak, los. Boleh, Pak, lihat-lihat sana? Boleh. Enggak apa-apa t-shirtnya? Oh, enggak apa-apa. Oke. Ini adalah ada ruang farmasi. Ini ruang farmasi, Mas. Ya. Ruang farmasi loh. Ini ruang farmasi. Ruang farmasi. Iya ya, Bang. Karena di sini itu rawan kita, jadi tempat sandal. Ini sandal-sandal ya. Kita rencana untuk kita rencana untuk kita nginap. Nah, ini apa? Oh, dan kamar mandi ini sekarang. Jalan bersenek sama. Bersama Bede dan Bayuwangi, kita bawakan lagu Anak Konco Dewek. Tetap dari karya-karya kita semua. Oke. Okay. Sir, hehehehe. Tambah suwi, tambah elek. Di sini kalau mau minum-minum di sini tuh gratis, nggak ditarik biaya. Sangun cingkir dewe, nyekat baju lain. Wih, tapi gratis. Wah, ini bening sepening hatiku kepadamu. Telah ku berikan tulus apa adanya, daripada aku tersiksa biarlah aku pergi saja. Ya, enggak.
Itu rumah itu saya bangun di tahun 1100. Oh, coba dengan tangan dulu. Jembatan Siratal Mustaqim. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Tadi berilah awakmu. Kita akan nanti akan jalan-jalan lagi review wisata yang ada di Banyuwangi yang berkaitan dengan tetap di Pinus. Ini nanti jalan-jalan ke sana. Bisa ngirim apa? Jika aku terpaksa. Kita nyampe di hutan pinusnya. Cuman sayangnya hujan. Jadi kalau hujan itu artinya gerimis gitu. Hutan pinus bareng sama siapa? Imam Baja, Mas Baja. Iki ya, ini mereka-mereka itu aktivis konservasi. Lo kok kemarin makan coklat itu pirang ya? Gimana? Komoditi selada. Komoditi selada. Iya, masyarakat ini kan terkenal nanam selada. Oh, man. Lah itu view-nya juga bagus nek kono, api langsung gunung. Langsung gunung. Wah, bayangan ya. Karena apa itu RA ini LD, langsung gunung. LD, langsung gunung. Apa namanya sing digawe ngono? Playing park, ping pong opo jenenge mlaku aku. Kita naik pesawat. Cek, api dulu. Ini pesawat apa ya? Lion. Pesawat Lione. Lione. Jadi pesawat Lione, duduk Lion, duduk Lion. Lione. Pesawat Lione, Mas. Kok iso wedi ku lho, munggah. Naik ke puncak pucuk tinggi dukur sekali ya. Aku ya pengen munggah lah. Ya sik gantian nih kok. Ya delok sik dajal. Ya apa munggah. Kan. Koren view-nya itu lek di delok teko kene. Napa wedi? Ndang. Wedi amblek. Loh, kok wedi amblek? Ayo, Bu. Ndang. Ayo mlaku. Napa? Kok wedi piye ta? Awas. Dah, yudi. Kau saya ungkap kungku kau kayak. Dan, kau saya wedi ke bih. Sinyal bagus dari atas, jauh api kan. Dan ini kalian apa gomblak, enggak blok kau kayak ungkap dan. Heh. Betapa hatiku pilu. Semua telah ku berikan tulus apa adanya, daripada aku tersiksa biarlah aku pergi saja. Wah, lama gue ngebuat nih foto bila terantar kemudian barangku terulang. Iya, like foto biar say. Iya, sudah ya, kan.
pilih. Selamat foto enggak, Mbak? Yeah. Pegangan pelan-pelan. Terkadang orang hidup enggak boleh melepas pegangan. Oh, enggak boleh melepas pegangan ya, harus karena pegangan. Kali hidup itu melepas pegangan. Kalau terlepas pegangannya gimana, Pak? Oyeng. Oyeng. Benar. Dan pegangan itu, pegangan hidup, jangan berpegang pada yang hidup. Tapi berpeganglah yang bikin kehidupan. Oh, masuk. Benar. Ben gak ampyang. Boleh turun sendiri. Ayo diturunkan. Oh, karpe anu. Dia turun. Ayo. Ayo. Akhirnya. Tinggi lo. Konser Caitan. Siapa penonton? Halo. Siapa penonton? Halo. Nyanyi. Hei, rakuat aku. Hei, serah tahan aku. Bie. Simba, ampun. Kula upo nyerah. Yuwun, restu. Bendeng si ijawa. Selati. Wih. Nah, tadi kita sudah ada di apa mau jenenge apa mau wisata Pinus. Saiki kowe tak jam mlaku-mlaku. Iki lagi masuk di perkebunan. Cip gunung, cip dan cip. Mana cip lek? Gununge ketok iku ya. Saya mau video. Gununge ketok. Saya ya alon-alon. Alon-alon aja ya. Iki lah tak kirim iki lah. Di perkebunan dulan ini menuju telunjuk raung telunjuk etok ya, kita sapa Caitani dan Gono, nanti kita di air terjun ya. Airnya yang terjun, bukan kita yang akan terjun, jangan salah paham. Kalau air aja bisa terjun, kita juga terkadang dalam hidup ini juga harus terjun. Apa artinya? Ego kita harus turun baru memberikan manfaat. Air kalau terjun memberikan manfaat. Cis. Blusuan lah, Pak ya. Ikunya harus tuh. Oke. Jalan ke sana. Kita ada di telunjuk raung. Itu raung. Yes, ya, jalan-jalan kita temui. Ditemani Mas. Mas, apa Mas? Kentung. Mas Kentung. Ini ya. Ini penguasanya sini. Mas Kentung, guys. Sip. Ketemu karuang hitam-hitam. Ini sih bau reksa nih. Bau reksa. Mas Arif. Mas Hukum. Keteng. Bulan yang api. Leng-lak. Sudah disiapin sama Pak Nikian. Ya. Minum mau beki. Kacang biasa itu. Ada pohon cangkring, lumpiong, Ini langka lagi. Nah, itu endemik lokal itu perlu dilestarikan. Ini namanya wisata selamat datang. Tujuh tahun.
Ini kalau menuju sini itu kita harus melewati 100 berapa mas? 125 terus tambah ini 125 tambah 75 tangga 200 sekian tangga ya. Jadi mudun balik pikun nah itu. Tapi keren. Wah, mau banyu nih. Jelas. Ya untungnya sak mini-mini tadi cara akeo ya gak kira kerasa kan saya ini. Ini coba di gengin ini mas lebih wakai mas sama ini mas. Tanggane ya seribu terus jadi ini. 1001 jadi kok Pak Pungson. Duoco, belajarlah dari alam karena alam bisa memberikan pelajaran dan keindahan tak apa tak ternilai lah. Memberikan bisa memberikan pelajaran dan keindahan. Pacar-pacaran belajar itu lah. Kita cukup di sini aja. Rasa Rono. Rasa Rono, Rono. Hati ya. Di sana ngisor. Bener lo terjun nih. Rugi ya kak ngisor. Keren guys. Di sini tulisannya kurang satu. Kalau saran saya di sini harus dikasih tulisan dilarang bunuh diri. Cantik itu nggak harus putih perangai. Jerman nih ngomong nih, ngece aku. Mama ngomong. Tapi harus perempuan. Tapi harus perempuan. Oh no, no. Bila tak percaya gitu tulisannya bilang. Syarat cantik itu cuma satu perempuan. Ini syaratnya. Guys, awang-awang. Aku dulu ya. Telepon ke Katro. Waduh, di balik munggah. Rasanya pengen nginep. Nginep aku. Meh. Ya. Ki rencananya apa ya dilek tulisan. Saya dilek tulisan. Tahan. Sebentar lagi meh sidik engkas enggak terburi-buri mbet. Alhamdulillah lunas. Hah. Ya kan udah kembang-kembangin ya sudah, terima kasih banyak. Jalan-jalan hari ini kita ada di Songgon. Tadi di nanti ku mau nanti Tempinus terus apa gimana telunjuk raung hah telunjuk raung telunjuk raung jadi ya gila jalan-jalan enak jalan ini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses selalu buat kalian semua, tetap lestarikan, tetap jaga alam sekitar, jangan sampai anak cucu kita kumanan mikir kumanan sampah. Oke, thank you. Semua telah ku berikan tulus apa adanya daripada aku tersiksa.
pergi saja. Ku tak mau batin ini terulang, ragu kembali. Cukup sudah aku alami, maafkan jika aku terpaksa.